haram nih. Jeep sih ada, jeep sih ada. Jeep sih ada. Hadi. Ini cara motongnya. Saja bantu sahabat tuh. Potongnya ini seperti ini sahabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Asma TKW Arab Saudi. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Insya Allah kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, di video kali ini Asma mau review harga daging yang ada di kota Jeddah, khususnya yang ada di Arab Saudi. Dan sekaligus Asma mau beli daging. Namun seperti biasa, Asma sebelum melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, komennya, share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma TKW Arab Saudi tambah berkembang. Nah sahabat, jangan skip videonya, tonton terus sampai selesai. Dan sekarang Asma mau menuju ke tempat dagingnya. Juga yang ada di kota Jeddah di malam hari, tentunya sekarang ini di jalanan juga pasti macet karena banyaknya kendaraan. Dan sekarang saya Asma ini menuju ke tempat daging, masih berjalan kaki sahabat karena agak lumayan jauh dari tempat Asma barusan. Sekarang ini mulai masuk ke tempat daging. Ini sahabat, semuanya ini sudah masuk ke tempat daging. Ini semua berjajaran tempatnya daging. Dan ini sahabat, Asma mau cari yang langganan yang sering Asma beli. Sekarang ini sudah masuk nih, sudah masuk ke tempat daging. Mau apa? Mau daging. Sahabat, ini Asma nanya dulu berapa per kilo daging. Hadalaham? Tulang? La bagar? Arif kalamin tunusi? Maafi muskila ana sawi fil YouTube. Maafi muskila? Mar kala ini mau beli ini. Kamar kilo. Ini katanya 1 kilo. 25. Katanya 1 kilo sahabat, ini 25 yang pulang sendiri. Dibikin sop? Mau dibikin sop? Bikin sop. Ya udah beli 1 kilo. Mau beli 2 kilo yang tulang sahabat, karena ini enak dibikin sop atau dibikin nasi soto juga enak. Itu dana itu sudah ada. Kamu tidak mau? Ini kan tulang katanya, bukan apa. Mau beli dagingnya lain nanti. Ada tuh tulang ada. Ada kan?
Ini kilo. Emang tak enggak sama, Bang? Jib sih ada. Jib sih ada. Hadiah ya nih. Masya Allah ini sahabat, ini satu kilonya 25, ini beli 2 kilo. Ini cara motongnya saja bagus sahabat itu. Nah, di sini semuanya itu adalah toko daging semua ya. Jadi harganya memang sangat murah. Kalau misalnya kita beli di pasar, di supermarket bisa 2 kali lipat harganya, sahabat. Di sebelah juga ramai banget nih. Hadiah. Ada lahan bagang? Asal lahan bagang. Kucingnya lapar kayaknya, guys. Ini kita bisa lihat di sini. Wah, dagingnya banyak banget. Insyaallah ya. Udah? Sudah? Kenapa? Lebih murah. Katanya sekarang 30 sekilo kalau dagingnya. Kalau yang dagingnya sahabat katanya 30. Dulu berapa yang beli? 23. Oh iya, sekarang kan ada deribahnya. Mau beli dagingnya? Beli itu dagingnya itu bagus yuk. Itu yang beli ya memang. Itu yang beli yuk. Berapa kilo? Semua itu? Banyak banget. Kan tadi sudah yuk. Ini tulang. Oh. Mau beli dagingnya, dagingnya doang. Itu kan tulang juga tuh. Beli berapa yuk? Beli berapa? Ini punya sampean? Sampean yang mana? Hati-hati,
Adia. Berapa ayo enggak 1 kilo? 60. 60 1 kilo? 30 1 kilo. 260. Berarti hampir sama dengan di Indonesia ya? Sama. Pegang yuk semuanya yuk. Pegang-pegang, pura-pura pegang. Sampai di sini, kurang lebihnya Asma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.